Pemirsa, sebuah bengkel mobil di Boyolali, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya sejumlah mobil hangus dan satu karyawan terluka. Bengkel mobil di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah ludes terbakar pada Sabtu pagi. Tugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang sudah menghanguskan seluruh isi bengkel. Kurang satu jam, api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Diduga api berasal dari tangki bensin yang tiba-tiba terbakar saat salah satu pegawai bengkel akan membersihkannya. Akibat peristiwa ini, satu orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit, serta kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.